kita tak pernah jumpa, kita tak pernah tengok, tapi manusia ni sangat sayangkan kita. Daripada Nabi Adam sampai kiamat, daripada Nabi Adam sampai kiamat, daripada Nabi Adam sampai kiamat, tak ada wajah lebih indah daripada wajah beliau. Daripada Adam sampai kiamat, tak ada orang yang lebih baik, lebih mulia daripada beliau. Kata sahabat, kami tengok Nabi, kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami tak pernah lihat ada wajah secantik dan seindah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang kakak, dalam dunia Nabi ajar kita. Nabi kata ajar nak kamu Quran, ajar nak kamu kenal Nabi. Kalau nak hidup kita jadi baik, sediakan, ajar keluarga kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajar keluarga kita kenal Nabi, ajar keluarga kita kenal Nabi, ajar keluarga kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang kakak, apa dia? Nabi SAW bila lahir, ayah meninggal dunia. Bila lahir, ayah Nabi SAW meninggal dunia. Nama ayah Nabi Abdullah. Nama ayah Nabi Abdullah. 6 tahun masa Nabi SAW. Adik, apa nama ayah Nabi ni? Apa nama ayah Nabi? Abdullah. Nama ayah Nabi Abdullah. Balik pada Abdullah, pada kecil Nabi tak pernah jumpa dengan ayah. Tak pernah jumpa dengan ayah. Ada kat siapa kat sini ayah dia dah tak ada? Angkat tangan. Adik-adik siapa? Adik-adik anak-anak siapa ayah dah tak ada? Siapa mak dah tak ada? Adik tahu Nabi lahir ayah tak ada. 6 tahun mak Nabi SAW meninggal dunia. Tahu mak Nabi meninggal kat mana? Mak Nabi meninggal ke Abwa. Abwa ni sunyi sepi, tak ada orang dekat sana. Masa balik Nabi, Aminah, Ummu Aiman, masa lalu je dekat situ. Tiba-tiba Aminah berpeluh jatuh sakit. Guru yang sangat saya sayangi, beberapa orang setiap kali mereka ceritakan kisah ni, mereka menangis. Ingat baik-baik, nama mak Nabi, nama beliau Aminah. Nama beliau Aminah. Abang kakak ingat nama ni baik-baik, nama beliau Aminah. Jangan pandang rendah nama Aminah, adik-adik. Jangan ketawa kalau dengar nama Aminah. Aminah tu nama mak Nabi. Dia melahirkan Nabi dalam dunia. Nama yang sangat mulia dan nama yang sangat baik. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit berpeluh, kemudian Aminah meninggal dunia. Nabi SAW menangis sedih. Satu hari hujung usia Nabi, Nabi ziarah kubur Aminah. Sampai je kat kubur Aminah, Nabi nangis. Riwayat Bukhari, Sayyidina Umar Khattab tanya, ya Rasulullah siapa ni? Nabi kata, ini kubur ibuku, kubur ibuku. Nabi kekasih Allah, yang paling Allah sayang, lahir-lahir ayah tak ada. 6 tahun mak meninggal, 8 tahun datuk Nabi meninggal. Nabi baru nak sayang datuk, datuk meninggal. Nama datuk Nabi Abdul Muttalib. Tak lama adik, abang, kakak, Nabi mula buat dakwah, ujian datang tak berhenti. Satu hari Nabi dipulaukan di Lembah Abi Talib 2 tahun lebih. 2 tahun 6 bulan, 2 tahun lebih. Sampai sahabat satu hari makan satu kurma. Ada kata mereka makan daun-daun, kayu-kayu, maaf kayu-kayu, mereka rebus, mereka makan. Kata sahabat, kami buang air besar, najis kami macam najis-najis kambing. Maksudnya kami tak makan apa-apa, tak ada apa yang keluar. Sahabat jadi kurus kering. 2 tahun 6 bulan tak makan abang kakak, memang jadi kurus kering. Balik-balik daripada tu, masa tu harta Khadijah habis. Abang kakak, tuan-puan sekalian, ingat nama ni baik-baik. Wanita ni sangat baik dan sangat mulia. Beliau jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Nama wanita ni ialah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan pernah benci atau iri hati atau marah dengan nama Khadijah radhiyallahu anha. Ini nama mak kita semua, ibu orang Islam. Hari pertama Nabi balik Gua Hira, beliau selimutkan Nabi. Dia selimutkan Nabi, peluk Nabi. Pelukan mereka bukan macam pelukan kita hari ini. Pelukan tu bermakna pelukan kasih sayang, supaya kita semua bahagia masuk syurga. Apa jadi abang kakak? Nabi SAW, Khadijah selimutkan. Cari, tanya pasal Nabi, siasat pasal Nabi. Satu hari balik daripada tu, Khadijah meninggal dunia. Balik pada tu, Lembah Abi Talib, dua orang meninggal. Khadijah meninggal radhiyallahu anha, umul mu'minin. Yang kedua, Abu Talib meninggal. Nabi pergi Taif. Sampai ke Taif, sian Nabi. Orang semua nak bunuh Nabi. Lepas dua perisai Nabi ni meninggal, orang semua nak bunuh Nabi. Nabi pergi Taif.
Harapan orang Taif sambut. Orang Taif ni baik, tapi tiba-tiba dihalau Nabi, dipukul Nabi, dibaling batu kat Nabi. Masa tu Aisyah tanya kat Nabi radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, adakah peristiwa Uhud yang paling teruk?" Adik pernah dengar pasal perang Uhud? Sahabat diserang, dibunuh. Perang ni untuk pertahankan nyawa orang Islam. Bukan sahaja perang, suka-suka nak perang. Adik, abang, kakak tahu apa jadi? Nabi diserang. Nabi diserang daripada segenap arah. 70 sahabat mati syahid. 70 sahabat mati syahid. Nabi tanya, "Mana jiran-jiran aku? Mana jiran-jiran aku? Mana jiran-jiran aku?" Ada 7 sahabat datang tolong Nabi masa tu, dan 7-7 tu mati syahid. Nabi kena pukul. Nabi pakai topi besi. Topi ni terkepit. Ni terkepit ni semua sekali. Ni terkepit adik. Ni semua terkepit. Daripada kepala ni, orang hentam Nabi kuat-kuat. Orang memang nak bunuh Nabi. Sian Nabi. Ni semua terkepit. Ni semua berdarah. Daripada kepala ni berdarah. Daripada kepala Nabi berdarah. Sampai gigi Nabi patah. Orang ingat Nabi dah wafat. Sampai Nabi pensan tak sedar diri. Datang beberapa orang sorokkan Nabi SAW. Abang kakak, Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah radhiyallahu anha, adakah Uhud tu paling teruk?" Nabi kata, "Tak. Yang paling teruk masa dekat Taif. Nabi kena baling batu berdarah sampai 10 km berdarah.